Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat datang di Sipoin, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa senantiasa menerapkan protokol kesehatan di mana saja dan kapan saja. Ingat 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. 3. Menjaga jarak minimal 1 meter atau menjauhi kerumunan. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 upaya pelestarian lingkungan, pembelajaran 3. Muatan pelajaran pada hari ini yaitu bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan ilmu pengetahuan sosial. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Melalui kegiatan membaca, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan benar. 2. Melalui kegiatan mencoba, siswa dapat membuat peta pikiran tentang poin-poin penting dari teks bacaan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu menceritakan keuntungan dari keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha. Nah, anak, tahukah kalian bahwa kegiatan minum seperti ini termasuk dalam kegiatan ekonomi? Termasuk dalam kegiatan ekonomi apakah kegiatan minum seperti ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Untuk menambah wawasan anak-anak, mari kita membaca bersama-sama bacaan yang ada pada buku tema 8 halaman 112. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. 1. Produksi. Apakah produksi? Amatilah kegiatan ekonomi seorang petani. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai bernas, petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi itu. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasil panen lalu dijual. Dari ilustrasi tersebut, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha
dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. 2. Distribusi. Setiap hari kamu makan dan mengenakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. 3. Konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dari uraian di atas, kamu mengetahui kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setelah membaca bacaan yang berjudul Pengaruh Kegiatan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi meliputi 1. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contoh dari kegiatan produksi adalah kegiatan menanam dan memetik padi, kegiatan menjahit pakaian, kegiatan membuat kue, kegiatan menanam dan memetik kopi. Manfaat dari kegiatan produksi adalah meningkatkan kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi dapat berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Coba anak-anak bayangkan, apabila kegiatan produksi padi terhenti, tentu saja kebutuhan manusia akan beras tidak akan terpenuhi dan akan menghambat kegiatan ekonomi yang lain. Dan sebaliknya, apabila kegiatan produksi padi terus berjalan, maka kebutuhan manusia akan terpenuhi dan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen akan mendapatkan penghasilan sehingga kesejahteraannya pun meningkat. Begitu pula dengan kegiatan ekonomi yang lain. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Contoh kegiatan distribusi adalah agen beras membeli beras dari petani dan menjualnya kepada pedagang. Pabrik mobil menjual hasil produksinya melalui dealer atau showroom. Pedagang buah menjual buah kepada konsumen. Pedagang sayur menjual sayur kepada konsumen. Manfaat dari kegiatan distribusi adalah menjadikan barang cepat sampai kepada konsumen. Bagi distributor tentu saja akan mendapatkan balas jasa, dan bagi produsen tentu saja akan mendapatkan keuntungan.
sehingga akan meningkatkan kesejahteraan bagi produsen, konsumen, dan distributor. Tanpa adanya kegiatan distribusi, maka hasil produksi tidak akan sampai kepada konsumen. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah kegiatan makan dan minum, kegiatan membeli pakaian, kegiatan menggunakan listrik, baik untuk menyalakan lampu, untuk menyalakan setrika, ataupun untuk menyalakan kipas angin, dan kegiatan menggunakan transportasi. Manfaat dari kegiatan konsumsi adalah bagi produsen bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Bagi produsen dan distributor akan mendapatkan penghasilan. Nah, anak-anak, jadi termasuk dalam kegiatan ekonomi apakah kegiatan makan dan minum seperti itu tadi? Betul sekali, kegiatan konsumsi. Nah, anak-anak, dari uraian tadi buatlah peta pikiran tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Tahukah anak-anak apakah itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi penting dari sebuah bacaan. Peta pikiran disebut juga mind map, seperti contoh berikut ini. Dengan adanya keragaman sosial yang ada dalam masyarakat, karena adanya berbagai jenis usaha dalam masyarakat, tentu saja banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Antara lain, 1. Tersedianya semua kebutuhan manusia, baik barang maupun jasa. 2. Tumbuhnya sikap saling menghargai sesama warga. 3. Meningkatnya kesejahteraan warga masyarakat. 4. Meningkatnya persatuan dan kesatuan sesama warga. Sangat penting bukan? Keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha dalam masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga kebersamaan dalam keragaman yang ada dalam masyarakat. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa 1. Kegiatan ekonomi meliputi 1. Kegiatan produksi, 2. Kegiatan distribusi, 3. Kegiatan konsumsi. 2. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum adalah kebutuhan manusia akan terpenuhi dan kesejahteraan akan meningkat. 3. Keuntungan yang dapat kita dapatkan dari keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha dalam masyarakat adalah 1. Tersedianya kebutuhan manusia baik barang maupun jasa. 2. Tumbuhnya sikap saling menghargai sesama warga. 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan warga. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada tugas untuk anak-anak. 1. Carilah contoh kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan anak-anak. Yang kedua, buatlah peta pikiran tentang manfaat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan anak-anak. Yang ketiga, bagaimanakah sikap anak-anak dalam menghadapi keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha dalam masyarakat? Nah, itu tugas yang harus anak-anak kerjakan di rumah. Anak-anak boleh bekerja sama dengan orang tua, dengan saudara, dengan siapa saja,
tapi tetap harus dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, semangat belajar di mana saja, kapan saja kalian luar biasa. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.